mau nanti jadi brand image. Karena kalau udah sekali ketahuan lu settingan sama orang A, selebihnya ntar lu dianggap settingan, males. Pernah ditawarin gitu, Pak? Banyak. Sering. Sampai ada harga-harganya. Berapa paling mahal berapa? Kayak gue udah pernah ngomong soal itu deh. Belum. Adalah sampai ratusan juta ada. Saya dari dulu paling enek yang namanya pacaran itu settingan. Enek banget. Banyak artis lain bikin konten deket, comblangin lah ina itu. Cuman cari viewer 2 juta, 3 juta, 6 juta. Saya enggak. Saya orangnya kalau udah deket sama perempuan, itu pasti bukan settingan. Tapi kalau dianggap settingan, ya saya kembalikan lagi kepada masyarakat nilai. Tinggal nilai sendiri aja lah. Kayak gitu. Ya itu kan mungkin di channel dia kemakan viewernya, ya monggo aja sih. Gak ada yang menampik selama itu tidak melanggar hukum, ya monggo aja. Selama dua-duanya mau dibikin settingan gitu, ya serah-serah aja. Tapi kalau saya pribadi, gak kemakan sih kalau untuk aku gitu. Karena ntar ketika kita punya hubungan serius sama orang tuh jadi gak bisa terbaca kan. Dan sedangkan saya orangnya gak mau kayak gitu. Waduh, anti banget gue. Gue dibayar gede aja gak mau buat nyeting. Emang kenapa? Gak mau? Hah? Gak mau kenapa? Gak mau, nanti jadi brand image. Karena kalau udah sekali ketahuan lu settingan sama orang A, selebihnya ntar lu dianggap settingan, males. Pernah ditawarin gitu, Pak? Banyak. Sering. Sampai ada harga-harganya. Berapa paling mahal berapa? Kayaknya gue udah pernah ngomong soal itu deh. Belum. Adalah sampai ratusan juta ada. Sampai ke titik yang dimana kalau gue dibawa ke acara award, red carpet, wah itu yang paling tinggi tuh. Tuh ya, jadi dia ada apa, dibagi 3 bagian. Mau eksisnya di medsos, itu yang paling murahnya lah ceritanya nih, yang paling murah, paling bawah ya. Atau naik levelnya lagi, digandeng ke TV, gitu kan, kayak acara talk show. Dan yang paling tingginya itu adalah acara award. Kayak apapun itulah. Nah, tapi gue selalu gak mau, ya gue lebih baik sendiri, kayak memang gue jomblo ya gue sendiri-sendiri gitu.